Oke, inilah dia. Kampung Mentah yang tercua sekali di tanah Melayu. Malaysia lah. Itu pada tahun 1877. Lama sangat tahun. Ini dah buat utara. Masih wujud lagi. Ni. Tapi ya, penjagaan dia, tempat sejarah ni, penjagaan dia macam tak kemas lah. Macam tak kemas. Macam tak di, macam tak di sini dengan anak-anak dia. Sayang lah. Kalau punya dia lebih besar ni. Tak ada rumput. Habis pokok. Sayanglah. Tempat sejarah ni. Eh, jangan main-main ni kamu. Ni memang wujud ni. Nama Najah tu ni. Memang ada ni tempat bukan getah. Ni mesti ada. Ni mesti ada. Jadi yang kasar. Yang kasar nampak. Bunga, bunga, bunga. Ha? Bunga punya. Ini pokok. Eh, cuba peluk. Cuba peluk, buat berpeluk. Wah, oh, 3 kali pemeluk eh. Maknanya 1877 lama tu. Dekat dengan pejabat daerah. Sebelah ni pejabat daerah. Ini getah-getah dia. Getah dia ni kan. Tu sini lah. Dia ada pancur dia. Tapi macam tak terjaga dia balik. Sayang. Oi, betul dah. Jadi aja perlulah kepada pihak-pihak yang berwajib kan. Jaga elok-elok sejarah ni. Jaga elok-elok sejarah. Sejarah kita. Pokok getah, istana lama, tempat-tempat rumah-rumah lama ni, jaga elok-elok. Jangan sampai punya, ya Allah. Lepas siapa-siapa boleh masuk. Oh. Tepi lah. Ha. Tolong jaga badan negara. Tolong jaga sejarah negara. Kipirap, kipirap. Ha. Ada ya? Cabut lah. Suka-suka hati lima je. Cabut lah. Ini pokok. Pokok lain nak tumpang je. Ya Allah. Kan eh? Buatlah dia elok balik. Bagi nampak jelas. Tadi sama dengan pokok getah dia lama juga eh. Nampak? Macam dia Israeli je tuan. Nama dia apa ni? Nampak? Dapat baca 1877. Ya. Lama tu. Memang betul sejarah. Dunia tahu sejarah. Tanam di Kuala Kangsa. Ya. Ni datuk nenek dia ni. Cucu. Ya Allah. Ya Allah. Boleh. Tolong cap balik tu. Balik. Sudah eh. Okay.